Ada di sini ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya berada di depan Pasar Bata Putih. Tuh, ada tulisannya tuh. Ini di Wesel Stasiun Kebayoran. Hari ini itu ada momen unik nih teman-teman. Ada KLB yang bawa gerbong-gerbong rongsok dari Rangkas yang mau dibawa ke MRI teman-teman. Sekarang udah ada di sekitar mana ya tadi ya? Tadi ada di sekitar Sudimara posisinya. Jadi nggak lama lagi nanti sampai sini teman-teman. Nah, kita cari posisi yang enak ini, ngadem nih di bawah pohon. Sedikit ini lumayan mengurangi panas. Yuk kita tunggu teman-teman ya. Itu ada kereta tuh dari sebelah sana tuh. Kita lihat dari sebelah sini. Wah, jarang-jarang ini kereta lewat sini. Ke jalur 3. Ada kereta dari belakang. Ini nih. Udah deket pak, jangan nyebrang. Deket. Iya, batu bara. Kita batu bara menuju Tanah Abang. Awannya bagus banget ya. Tuh. Keren.
kereta jurusan Rangkas Bitung 10 rangkaian nomor 89. Udah jam 15.40 teman-teman, tapi kalbi rongsoknya belum juga jalan. Itu karena di Tanah Abang jalurnya itu masih kepakai untuk kereta batubara yang jalan duluan tadi teman-teman. Udah berjam-jam nih nunggu di sini, belum lewat juga, masih di sana tuh di jalur 3. Gawatnya, ampun DJ. Sekarang kita pindah ke Benhill teman-teman, ke perlintasan Benhill. KLB-nya kan belum jalan-jalan tadi di Kebayoran. Nah, kita ke sini aja nih. Ini alarmnya bagus. Biarpun palangnya nggak turun, nggak nutup, tapi alarmnya itu unik. Jadi kita tunggu di sini sambil ngelihat kondisi terbaru perlintasan Behil yang error udah lama. Belum ada kereta sepertinya. Wah. Kayaknya alarm sebelah ini. Nanti benjompongan. Ada kereta mau datang dari sebelah kiri, dari arah stasiun Palmerah. Tuh, kedengaran sayup-sayup. Perlintasan JPL Bejombongan udah bunyi, teman-teman. Bentar lagi nih bunyi nih. Masih bunyi nggak ya alarmnya ya? Ini salah satu perlintasan yang alarmnya paling beda nih di jalur ini. Tapi sayang, sering rusak. Yang sana aja udah patah lama, belum disambung tuh. Palang, nah, gimana mau disambung? Orang nggak turun, mesinnya rusak. Ini bagus kan alarmnya, keren. Bapak PJL-nya keluar menjaga di situ. Keretanya satu. Klaksonnya di sini menggelegar. Apaan tuh? Nah, sekarang kita coba lihat KLB rongsoknya tadi mengarah ke Tanah Abang, teman-teman.
coba kita samperin ya, lewat pinggir jalan di sini nih, pinggir kali. Wah, kita lewat bawah jembatan gelap. Masih ada nggak ya di Tanah Abang? Soalnya KLB-nya itu mau langsir, habis langsir itu mau balik arah menuju ke Manggarai. Ini dia, kita sudah mendekati stasiun Tanah Abang. Stasiunnya nih, yang bangunannya kayak joglo. Wah, udah nggak ada. Tuh, kosong teman-teman. Udah jalan berarti. Oh belum, dia di sana. Tuh gerbongnya tuh. Oh ramenya tuh. Penumpang Pejibun. Itu dia KLB rongsoknya tuh. Ada di sini ternyata. Wah, kepotong. Rongsoknya ketinggal. Keretanya langsung. Nah, karena dia udah mundur, nanti dia menyambungkan ke gerbong rongsoknya, teman-teman. Kita tinggalin balik ya. Yuk kita cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.